Okay, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Heji Hero. Okay, hari ni aku nak mengupas, aku nak menceritakan satu tajuk hangat, satu topik yang hangat yang tersebar dekat social media, iaitu berkaitan dengan Honda RS V2. So, dekat sini aku akan sertakan gambar Honda yang terbaru yang dibincangkan ataupun yang tersebar di media sosial, terutama di Instagram lah. Sebelum tu kita cerita sikit lah apa beza nama-nama RS ni di negara-negara yang lain. Okay, yang pertama di Vietnam, dia menggunakan nama Honda Winner 150. Manakala dekat Indonesia pula, kita tengok dia menggunakan nama yang agak panjang lah bagi kita, iaitu Honda Supra GTR 150. Tapi lain pula dekat Filipina. Filipina ni menggunakan nama yang sama seperti nama di Malaysia, iaitu Honda RS. Tapi bentuk Honda RS di Filipina, dia bentuk macam belang lah dekat negara kita. Seperti mana yang kita tahu, berita tergempar lah dengan gambar yang terbaru yang telah tersebar dekat Instagram, dekat macam-macam lah page di Instagram, terutama page RS. So kebenarannya kita tak pasti. Jadi tak apalah, kita hanya membuat review sebelum keluarnya RS yang sebenar. So dekat situ kita tengoklah bila mana orang post gambar RS tu, ada yang komen buruk lah, ada yang komen tak cantik lah. Sebab kalau kita tengok, ada yang kata lampu depan dia macam Honda Vario. Ha, itu ada yang komen Honda Vario lah. Tapi ada yang kata pula, ni aku baca komen-komen, ada yang kata masuk kepala V1 lah lagi okey. Sebab apa dia kata macam tu? Sebab berdasarkan gambar ni, kita tengok memang lampu kepala dia tak ada. Dia hanya menggunakan lampu pada dada tu. Tapi ada juga yang puji. Dia kata dada macam CBR 600R. Dada RS yang baru ni sama dengan kepala CBR 600R. So apa-apa pun, kita review sikit lah apa yang kita nampak baru pada gambar ni. Yang paling menyerlah lah ABS, iaitu sistem brake ABS. Yang mana sistem brake ABS ni, dia lebih, kita katakan sistem brake yang lebih improve lah berbanding sistem brake yang biasa. Sebab sistem brake ABS ni, dia menyeimbangkan, kalau kita brake secara mengejut, dia menyeimbangkan brake belakang dengan brake depan untuk elakkan kita daripada brake mengejut dan terjatuh. So itu kelebihan dia lah. Kelebihan yang kita nak tahu, kalau korang nak tahu kelebihannya lagi, korang boleh tengok di channel-channel YouTube lain berkaitan ABS itu apa. Banyak channel-channel Mak Saleh buat kan. So seterusnya, kita bincangkan pasal capang dia. Okay, berdasarkan gambar ni, memang ada lagi capang. Tapi kita tengok dekat gambar ni, capang dia tak sebesar yang capang V1 lah. Sebab kalau kita tengok, dia lebih runcing depan belakang ada. So perubahan lain yang kita boleh nampak ialah cover set dia. Kepala tu memang dah lain lah. So dia punya dada pun dah lain. Kita tengok pula dekat mudguard, mudguard depan okey sama. Tapi di bahagian kiri dengan kanan dia, dia punya tu dah lain lah. Cover set dia sama juga dengan belakang. Dia ada kelainan sikit, dia ada macam pertambahan cover set pada bahagian bawah tu. So rim masih sama. So dia punya piston untuk brake tu masih sama, menggunakan satu piston lagi. Dan tak ada apalah, kira macam tak ada nampak banyak perubahan lah. Engine masih sama aku nampak. So yang ni je lah, hanya review kabar angin. So kebenaran dia tak pasti. Jadi aku nak cakap bahawa video ni hanyalah video untuk mengupas, untuk membincangkan kabar-kabar angin yang tersebar baru-baru ni dekat media sosial, terutama dekat Instagram. So video ni kalau kita nak tengok, kita hanya buat perbandingan sama ada RS ni sebiji ke tak dengan yang RS V2 yang bakal keluar ni. So kita sama-sama saksikan lah. Okay, sekadar itu sahaja. Perbincangannya tak banyak. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel aku ya. Korang support channel aku, dan kita jumpa di lain hari. Assalamualaikum.